Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kabar terbaru datang dari Persija Jakarta dan Madura United. Tapi sebelum lanjut nonton video, jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk mengetahui info sepak bola Indonesia terbaru. Terima kasih. Head to head kedua tim. Klasemen sementara. Persija Jakarta berada di peringkat 2 klasemen dengan nilai 50 poin, sedangkan Madura United berada di peringkat 6 klasemen dengan nilai 41 poin. 5 pertandingan terakhir, Persija Jakarta menang 4 kali dan 1 kali kalah, sedangkan Madura United menang 1 kali, 2 kali kalah, dan 2 kali seri. Sejarah 3 pertemuan terakhir kedua tim, Madura mampu menang 2 kali dan 1 kali seri. Prediksi formasi line up dari Persija Jakarta. Di posisi striker ada Kremencik. Di posisi sayap kanan ada Rico Simajuntak. Di posisi sayap kiri ada Witan Sulaiman. Di posisi gelandang serang atau second striker ada Yusuf Helal. Di posisi gelandang bertahan ada Reski Pandi dan Hanif Syabandi. Di posisi bek kanan ada Rio Fahmi. Di posisi bek kiri ada Firza Andika. Di posisi bek tengah ada Hansa Muyama dan Odrek Kudela. Di posisi kiper ada Andri Tani. Jadwal pertandingan kedua tim. Minggu 26 Februari 2023, Persija Jakarta menghadapi Madura United pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.